juga buat saya, karena sebelumnya lagu Cuma Kamu ini emang mau dibikin kayak single recycle gitu sama saya dan Pak Haji. Kemarin udah rekaman di studio beliau, tapi tinggal video klip aja. Sebenarnya sebelum acara ulang tahun Indonesia ini mau sekalian bikin video klip, tapi karena kesibukan masing-masing dari kita jadi gak jadi. Makanya langsung dinyanyiin aja, gak tahu nanti kapan bikin video klipnya. Udah beberapa kali ya? Kenapa? Duet sama Pak Haji udah beberapa kali? Iya, duet sama Pak Haji tuh udah dua kali apa ya? Dua kali apa tiga kali ya? Tapi sayangnya masih yang kikuk terus, maksudnya kikuk, sungkan, karena saking menghormatinya saya gitu. Jadi kayak canggung, kayak harus gimana nih gitu. Apalagi duit dengan seorang Raja Dalam. Iya tuh, saya sangat menghargai beliau, saya sangat menghormati beliau. Makanya itu saya kalau duit tuh selalu yang bingung gitu, serba salah, mau kayak gimana gitu. Kayak sungkan lebih tuh. Gimana sih rasanya udah dua kali ngisi Sumpah Indonesia, termasuk buat Indonesia ya? Gimana? Udah dua kali nih Sumpah Indonesia. Untuk apa? Menyanyikan lagu Sumpah Indonesia. Oh iya, aduh. Nyanyiin soundtrack lagu Indonesia itu kebanggaan juga buat saya. Jadi terima kasih banyak nih buat Indonesia atas kepercayaannya ke saya gitu. Setiap kali saya nyanyiin theme songnya buat ulang tahun, pas udahan gitu selalu yang tinggi-tingginya selalu puas dan seneng saya nyanyiin lagu itu. Seneng banget saya juga. Awalnya seperti apa Yuvi saat ditawari untuk menyanyi bukan theme song Indonesia? Theme songnya ulang tahun. Yang pas pertama dulu itu tiba-tiba dikasih aja, tapi di situ partnya paling banyak yang rap yang masih beratnya. Dan yang ini saya kaget, tawarin lagi Yuvi, ini dari Indosiar, kamu suruh ngisi buat jingle ulang tahunnya gitu. Pas saya denger lagunya, asik banget gitu, musiknya, lagunya gitu. Yaudah langsung aja, jadi itu benar-benar saya baru dengerin, langsung tap vokal, langsung jadi. Besoknya langsung diputar di Indonesia, saya kayak gitu, cepet banget saya sampai kayak gitu. Soalnya emang kejar tayang juga merekanya gitu. Dan gak nyangka hasilnya emang luar biasa. Dan emang sesuai sama temanya yang Pesta Perak ya. Ciptaan siapa sih kita lakukan? Aku kalau ciptanya kurang paham, cuman kemarin waktu take vocal ditungguin sama slumbernya Mas Bosan dari ya, maksudnya suruhan dari Indosiarnya ya, gitu, suruh ngedirect aku. Apa sih perbedaan tahun lalu sama sekarang? Perbedaan tahun lalu sama tahun sekarang? Sama-sama megah, spektakuler, tapi yang ini kayak aku senengnya karena ini ya, pas aku kolaborasi sama Kuntura. Jadi ngeliatin banget gitu, ada 25 Pantura terus saya di situ gitu. Jadi kayak gimana ya? Jadi kelihatan, wah ini loh Indosiar benar-benar menghasilkan bibit penyanyi dari daerah gitu, yang biasa manggung dari panggung akhirnya dapat kesempatan untuk nyanyi di panggung televisi kayak gitu. Mungkin ada pengalaman juga sih kalau nyanyi-nyanyi gitu kan udah sering nyanyi. Mungkin ada pengalaman juga sih kalau nyanyi terapung gitu, pingsan gitu, pernah kepikiran hal itu? Kayak kemarin. Yang kemarin, nah itu gimana ceritanya, Fit? Oh itu, ya karena mabuk sih sebenarnya. Saya nggak kenapa-kenapa. Saya nggak apa-apa, cuman karena mabuk aja. Jadi kan waktu mau ke lokasi itu emang ngelewatin jalan yang apa, pusing banget gitu. Aku emang kelemahan saya emang kalau lewat daerah pegunungan emang suka pusing. Biasanya saya mau tidur. Nah kemarin itu mau tidur nggak bisa, jalannya parah. Maksud menurut saya ya parah, karena emang terkenal gitu di situ, Liku 9 namanya. Jadi emang terkenal, siapapun yang lewatin itu pasti mabok. Padahal di situ saya nggak aktivitas HP, nggak aktivitas apa-apa, cuma diem dong. Terus tiba-tiba langsung yang badan dingin. Tapi pas nyampe lokasi itu aku nggak istirahat dulu, tapi langsung on stage. Jadinya dari lagu pertama udah gak kuat sebenarnya. Dari sebelum perform aku udah gak kuat sebenarnya. Tapi aku kuat-kuatin gitu, ah gak apa-apa gitu. Terus lagu pertama juga udah kayak yang gak bisa ngejaga keseimbangan tubuh, tapi dikuat-kuatin. Nah yang lagu kedua itu sebenarnya pas jatuh saya sadar. Maksudnya mau jatuh itu kayak kerasa, aku pakai high heels. Aku pakai high heels, jadi kayak kerasa pas cukup. Aku langsung kayak, langsung udah hilang gitu. Terus udah gitu dibawa di tenda kalau nggak salah waktu itu, terus nggak ada ya 10 menitan terus aku sadar. Terus aku sempat nawarin mau aku nyanyi lagi aja nggak apa-apa, soalnya aku nggak enak kan, mereka kan di situ banyak yang nunggu aku gitu. Aku nyanyi lagi aja gimana,
Mbak, keadaan kamu kayak gini, jangan deh, nggak apa-apa, kamu istirahat aja. Terus akhirnya aku dibawa ke rumah bupati buat istirahat situ. Jadi nggak kenapa-kenapa sebenarnya, cuman karena mabuk. Karena mabuk aja. Tapi itu dia membuat kapok dan trauma yang untuk depannya nyanyi lagi gitu. Di situ, di tempat yang kepahi yang kemarin. Nggak, kalau aku kapok nggak, justru karena kejadian kemarin kayak akunya ngerasa gimana ya, yang namanya pingsan kan emang bukan sesuatu yang saya inginkan, tapi jadi kayak ngerasa bersalah sendiri gitu loh, kepengen nebus, kepengen datang lagi ke situ gitu. Iya, jadi aku kemarin itu pulang umroh malam, terus misalnya malamnya ini aku pulang umroh, terus aku nggak tidur emang, terus besok subuhnya berangkat dari Surabaya ke Jakarta, Bengkulu.